Pevoli nasional, Megawati Hangestri Pertiwi dijamin naik gaji asal tetap bermain di Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Entah itu bertahan di Red Sparks atau membela tim lain, gaji Megawati dipastikan bertambah. Penampilan impresif yang diperlihatkan bersama Red Sparks membuat Megawati ditaksir banyak klub Liga Voli Putri Korea untuk musim depan. Hal tersebut diperkuat dengan kebijakan tim Red Sparks yang sampai saat ini dikabarkan tak memberikan kontrak baru untuk Megawati Hangestri. Seperti diketahui, Megawati Hangestri merupakan pemain asing Red Sparks yang dipilih melalui Asian Draft Quarter oleh pelatih Ko Hae-jin musim ini. Megawati Hangestri dan pemain asing lainnya yaitu Giovanna Milana hanya diberi kontrak selama semusim atau 9 bulan sejak Juli 2023 oleh Red Sparks. Walau sempat diragukan pada awal kedatangannya, Megawati Hangestri langsung membuktikan kemampuannya dengan menjadi pevoli Asia terbaik di Liga Korea musim ini. Megatron menjadi pencetak skor terbanyak untuk Red Sparks sekaligus menempati peringkat ke-7 di Liga Korea dengan 797 poin dari 37 pertandingan. Ia juga terpilih sebagai pemain terbaik di putaran pertama Liga Korea dan masuk ke dalam skuad All-Star V-League 2023-2024. Tidak hanya itu, Megawati Hangestri sukses mengantarkan Red Sparks finish di peringkat 3 V-League 2023-2024 untuk pertama kalinya setelah 7 tahun. Performa impresif Megatron itu pada akhirnya membuat penggemar voli setempat mendesak Red Sparks agar segera memberikan kontrak baru kepada Mega. Namun, Red Sparks masih bergeming dengan keputusannya yang belum mau memberikan tawaran perpanjangan kontrak untuk Megawati Hangestri. Meski demikian, bagi klub yang ingin mendatangkan Megawati Hangestri untuk musim depan, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Melansir dari Naver, penghasilan Megawati Hangestri dengan Red Sparks mencapai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah pada musim ini. Jika melihat kontrak yang diberikan Red Sparks kepada Megawati Hangestri selama 9 bulan, maka Megatron bisa mendapat sekitar 176 juta rupiah per bulan. Nilai tersebut belum termasuk bonus yang didapatkan Megawati Hangestri jika berhasil membawa Red Sparks meraih kemenangan ataupun menjuarai Liga Korea. Megawati Hangestri bisa mengantongi $500 atau 7,9 juta rupiah jika Red Sparks menang di setiap pertandingan, sedangkan untuk bonus juara mendapat $10.000 atau 158 juta rupiah. Maka dari itu, apabila ada klub yang ingin mendatangkan Megawati Hangestri untuk musim depan, maka tim yang berminat tampaknya bakal memberikan gaji melebihi yang dia dapatkan di Red Sparks. Merujuk regulasi KOVO untuk gaji pemain asing Asia 2024-2025, dalam laporan Chosun, jika Megawati Hangestri bertahan di V-League meskipun pindah dari Red Sparks, maka klub harus membayar gajinya senilai $150.000 atau 2,3 miliar rupiah per musim. Nominal tersebut sebetulnya tidak terlalu besar daripada gaji pemain lokal Korea seperti Lee So-yang yang memiliki gaji sekitar 650 juta won atau setara dengan 7,7 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.